saya Citra Bunga. Kembali lagi di Nomorandum Channel yang menyiarkan berita-berita kasus kriminal dan hukum yang ada di sekitar kita. Mari kita saksikan. Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Ahmad Yusef Gunawan, melaksanakan apel persiapan personel dan pengecekan pada kendaraan roda 4 maupun 2 di Mapolrestabes Jalan Sikatan, Selasa 21 Desember 2020. Dalam pengamanan Nataru, Polrestabes Surabaya mengerahkan 3.045 personel dengan harap dalam pelaksanaannya anggota dapat bekerja dengan produktif. Kegiatan itu dilakukan guna persiapan Natal dan Tahun Baru. Kapolrestabes memastikan kendaraan siap pakai dan berfungsi dengan baik. Yusef mengatakan, jika sewaktu-waktu anggotanya dibutuhkan oleh masyarakat guna melakukan kegiatan preventif dan represif, sarana benar-benar baik dan berfungsi. Terima kasih sudah menonton channel kita. Terus Nomorandum Channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa klik tombol lonceng yang ada di atas agar mendapatkan notifikasi terbaru dari kami. Saya Jirah Bunga, pamit undur diri.